Pemeriksaan armatur koil. Pemeriksaan armatur koil dilakukan dengan menggunakan multitester dengan skala 1 kali ohm. Hubungkan test lead multitester armature core dengan terminal komutator. Pastikan tidak terjadi hubungan antara armature core dengan komutator. Pemeriksaan armature yang lain yaitu pemeriksaan terhadap kebocoran armature. Pemeriksaan kebocoran armature menggunakan growler. Tempatkan armature pada growler dan hidupkan growler dengan mengangkat tuas saklar ke posisi on. Tempatkan lembaran baja elastis. Dalam hal ini, dengan menggunakan gergaji besi di atas permukaan armature dengan jarak 1 cm. Putar armature dan pastikan gergaji besi yang digunakan tidak ditarik oleh permukaan armature. Jika tertarik, berarti terdapat kebocoran pada armatur.